lain. Diiklankan sama dokter pulang atau ahli di dokter lah. Kira-kira gimana? Orang-orang bakal percaya nggak? Kadang-kadang memang ada produk yang sebenarnya kalau orang yang ahli dalam bidangnya yang mengiklankan, jadi orang konsumen lebih percaya. Kayak misalnya produk pasta gigi, misalnya dokter gigi yang sudah terkenal, itu mungkin KB, misalnya dokter Boyken, itu lebih, jadi orang istilahnya bisa lebih percaya sama produk yang dijual. Kalau selebriti mungkin bisa produk fashion, baju. Kosmetik, itu bisa. Ya. Jadi ini kelompok acuan yang bisa digunakan oleh pemasar. Nah, modul 5 sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan kah? Jadi tugasnya itu Mbak observe orang-orang di sekitarnya Mbak atau siapa yang mau di observe sama atau bisa diwawancara. Jadi perilaku mereka mulai sebelum membeli sesuatu produk sampai dia memakai produk tersebut. Minimal 3 orang ya. Habis itu dianalisis pakai salah satu teori yang ada di modul. Paham, Mbak Eng? Yang nggak bisa hadir tetap ngumpulin ya. Terus kayak biasanya bikin video presentasi. Sama nggak apa-apa Mbak, terserah produknya apa aja nggak apa-apa. Kalau sama kan bisa digeneralisasi, kalau misalnya beda ya bisa dibandingin. Yang gampang aja buat Mbak kayak gimana. Mau ditanyakan lagi? Enggak apa-apa, ya nanti kan Mbak simpulkan. Kan
kalau nggak sama nanti disimpulkan kira-kira garis besarnya kenapa kok nggak sama, terus nanti dianalisis pakai teori ya. Mana ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak? Oke, monggo nanti. Dari modul 5 ada yang mau ditanyakan enggak? Silakan di inbox. Sudah. Saya lanjutkan modul 6 ya. Jadi kalau modul 6 kita bahas tentang keluarga dan kelas sosial. Kira-kira keluarga mempunyai pengaruh yang besar nggak ke mbak-mbak? Mana? Kenapa kok besar, Mbak? Pengaruhnya seperti apa? Pengaruhnya gimana, Mbak?